Selama kamu di kandungan ibu, Tuhan Yesus memeliharamu. Ketika kamu lahir, Dia pun tetap memeliharamu. Tuhan Yesus senang kamu lahir, namun Dia pun berduka karena kamu terlahir dengan dosa di hatimu. Dosa membuatmu berbohong, marah-marah, mencuri, menyakiti, menyontek, mengganggu, dan melakukan perbuatan dosa lainnya. Kamu terikat oleh rantai dosa, dan itu membuatmu terpisah dari Allah. Tetapi Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus ingin menyelamatkanmu supaya kamu tidak masuk neraka. Bagaimana Tuhan Yesus menyelamatkanmu? Ia turun ke dunia dari rumahnya di surga untuk menjadi manusia. Bahkan, Ia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosamu. Pada hari yang ketiga, Ia bangkit dari kematian dan menang atas dosa. Tuhan Yesus mau menjadi juru selamatmu, dan Ia mau kamu datang kepadanya, supaya kamu dapat hidup bersama Tuhan Yesus selamanya. Tuhan Yesus, aku adalah anak yang berdosa, tetapi Engkau mengasihiku. Engkau rela mati di salib untuk menebus dosa-dosaku. Ampunilah semua dosaku dan tebuslah aku. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. Jadilah Tuhan dan Juru Selamatku. Ambillah hidupku dan agarlah aku menjadi saksimu. Terima kasih Tuhan Yesus, Juru Selamatku. Amin.